Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Syahlubis. Pada hari ini kita akan belajar tentang stratigrafi. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip dalam stratigrafi dan umur pada lapisan endapan suatu batuan. Yang pertama yaitu prinsip superposisi. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa lapisan batuan yang berada di paling bawah merupakan batuan yang lebih dulu terendapkan, yang memiliki umur lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya. Sedangkan lapisan yang di atas ini merupakan lapisan yang terakhir kali diendapkan dan memiliki umur yang paling muda. Selanjutnya adalah prinsip horizontalis asal. Prinsip ini menjelaskan suatu lapisan endapan batuan ini terendapkan secara horizontal. Pada kasus lain, lapisan endapan batuan ini mengalami lipatan atau gaya-gaya eksternal yang membuat lapisan batuan ini berbentuk melengkung atau berlipat-lipat. Namun, pada awalnya batuan ini terendapkan secara horizontal seperti gambar di sebelah kiri ini. Selanjutnya adalah prinsip kontinuitas lateral. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa ketika ada suatu lapisan batuan yang tererosi seperti ini merupakan sistem erosinya. Contohnya adalah di sungai, itu lapisan batuan yang berada di kanan-kirinya, ini seperti ini, lapisan batuan ini dan ini merupakan satu kesatuan. Namun, karena adanya erosi atau deformasi, batuan ini terlihat seperti memisah, padahal pada awalnya batuan ini merupakan suatu kesatuan. Kemudian ada prinsip pemotongan. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa sistem yang memotong suatu lapisan itu memiliki usia yang lebih muda. Contohnya adalah dike. Di sini merupakan sistem yang memotong. Ini menandakan bahwa dike ini memiliki usia yang lebih muda dibandingkan ketiga lapisan yang dipotongnya. Sama halnya seperti pada gambar di sebelah kanan ini, ada sistem sesar. Sistem sesar ini memiliki usia yang lebih muda timbang lapisan batuan yang dipatahkannya. Kemudian yang terakhir adalah endapan fosil. Endapan fosil ini menjelaskan bahwa suatu lapisan endapan batuan yang mengandung fosil itu memiliki usia yang sama dengan fosilnya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.